di sini saya akan menjelaskan tentang peran akademisi dalam membangun laut Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berada di posisi garis silang. Nah, ini yang menjadi peluang dan juga kekuatan yang cukup besar bagi Indonesia untuk memajukan lagi di sektor kemaritiman agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Luas kelautan yang ada di Indonesia kira-kira adalah 70%. Berarti jika dibandingkan daratannya yang hanya 30%, kelautan ini bisa menjadi pendongkrak besar tentunya agar bisa mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Bagaimana cara mewujudkan itu semua? Nah, yang pertama pasti kita memerlukan tenaga-tenaga ahli dan terdidik tentunya. Dan yang selanjutnya pastinya para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena para pemuda masih memiliki jiwa-jiwa semangat membara. Tentunya ini bisa membantu mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sebagai kawah Chandra di muka, universitas ini tentunya memiliki aspek yang cukup penting bagi poros kemaritiman Indonesia. Ahli-ahli yang terdidik dalam bidang kemaritiman tentunya yang diciptakan oleh universitas ini bisa menjadi peran penting dalam membuat keputusan kemaritiman nasional maupun internasional. Caranya adalah, salah satunya adalah membuat lembaga pendidikan agar bisa menciptakan ahli-ahli terdidik khususnya di bidang kelautan atau kemaritiman ini. Ya, caranya adalah membentuk program studi khusus di bidang kemaritiman agar kita bisa mencetak lagi ahli-ahli terdidik di bidang kelautan. Nah, yang nanti pada akhirnya terciptalah pemuda yang atau generasi-generasi unggul yang terdidik khususnya di bidang kemaritiman agar bisa berkontribusi secara langsung untuk kemaritiman Indonesia. Selain itu, kita bisa memberikan wawasan kepada masyarakat pesisir agar bisa lebih mengoptimalkan hasil perairannya. Peran akademisi mengakomodir dua kepentingan, yaitu yang pertama adalah sebagai pemberi gagasan dan inovasi pembangunan maritim Indonesia, dan yang kedua adalah pendongkrak aspek regenerasi pembangunan, yaitu para pemuda yang terdidik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara maritim yang besar, di mana kita memiliki kekuatan dalam potensi kelautan, topografi yang memiliki banyak pulau dan pantai menjadikan Indonesia sebagai kawasan yang strategis di wilayah Khatulistiwa. Sebagai mahasiswa, sangatlah dibutuhkan kontribusi untuk mengambil peran dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan laut Indonesia. Salah satunya dari aspek lingkungan. Hal ini dimulai dari hal sederhana seperti tidak mengotori laut dengan sampah, kemudian mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan laut. Dari kegiatan sederhana inilah nantinya akan muncul gagasan-gagasan besar yang dibangun untuk penjagaan lingkungan yang lebih baik. Lalu mahasiswa juga dapat melakukan pengawasan terhadap regulasi kebijakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam proses penjagaan lingkungan. Limbah yang dihasilkan perusahaan tentunya memiliki standar regulasi tertentu dalam pembangunannya ke lingkungan. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat harus peka dalam mengawasi perkembangan pengelolaan lingkungan perusahaan. Apabila tidak sesuai dengan regulasinya, mahasiswa harus bersuara untuk masyarakat. Lalu melakukan penyuluhan pada masyarakat terutama nelayan tentang cara-cara penangkapan ikan tanpa merusak lingkungan laut. Karena rusaknya lingkungan laut akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya yang berakibat menghambat kemajuan laut Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida Rahma. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas laut lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, 81.000 km, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan tak lepas dari peran penting berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek yang pesat tentunya bisa mendukung pembangunan kelautan dan perikanan ke arah yang lebih baik. Sejumlah inovasi teknologi dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memajukan potensi yang dimiliki masyarakat maritim, terutama para nelayan. Kita sebenarnya sudah punya kebudayaan maritim yang luar biasa, namun sekarang ini mulai terpinggirkan. Untuk mengangkat kembali, kita mendorong khususnya nelayan
untuk mampu bersaing dengan menggunakan inovasi teknologi, ujar Kepala Bidang Riset dan Sumber Daya Manusia KKP, Profesor Syarif Wijaya. Syarif mengatakan beberapa inovasi teknologi sudah mulai digunakan, seperti lampu LED dan aplikasi Laut Nusantara. Kehadiran lampu LED yang bisa dicelupkan ke dalam air ini langsung disambut antusias oleh nelayan karena bisa menghemat penggunaan lampu dari 6.000 watt menjadi 400 watt, katanya. Menurut dia, teknologi tersebut harus bisa segera dikuasai masyarakat agar tidak kalah saing dengan masyarakat di kota. Bisa juga dengan membentuk small factory di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Misalnya rumput laut yang saat ini masih impor. Padahal persediaan kita banyak, kalau dijadikan small factory, Indonesia bisa menjadi supplier utama. Dalam kegiatan perikanan tangkap, BBM juga mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu, BBM kapal dapat dikurangi. Di antaranya dengan mengurangi kecepatan kapal, menjaga agar baling-baling bebas dari kotoran bawah air, dan mengurangi waktu jelajah. Penggantian BBM dengan bahan bakar alternatif seperti gas alam cair, tenaga angin, dan energi matahari dapat juga dilakukan untuk mengurangi emisi. 2. Insentif finansial untuk perbaikan tata kelola sumber daya pesisir. Insentif finansial dapat diberikan pada kawasan yang berhasil melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Secara praktis, pemberian insentif dapat diberikan pada kawasan yang berdasarkan kriteria pada evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 3. Inovasi digital untuk membantu produksi dan distribusi makanan laut. Inovasi berupa pasar digital yang berisi informasi mengenai jenis dan harga ikan menjadi inovasi kunci untuk menyambungkan penjual dengan pembeli. Pasar digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan akibat hasil tangkapan laut yang tidak bertahan lama. 4. Menjadikan valuasi ekonomi sebagai instrumen pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem pesisir dan laut yang sehat adalah kunci bagi rantai makanan biota laut dan merupakan daya tarik pariwisata bahari. Valuasi ekonomi atau menghitung nilai ekonomi atas jasa lingkungan ekosistem pesisir dapat menjadi salah satu instrumen pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. Contoh penerapannya secara praktis yaitu menggunakan valuasi untuk menentukan harga tiket masuk lokasi pariwisata bahari.